Assalamualaikum dan salam perpaduan. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat. Baiklah, cikgu akan memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Suhainiza binti Muhammad Sufian dari SMK Putrajaya Pesin 112. Sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, jangan lupa sediakan buku teks dan alat tulis. Sekarang, mari kita lihat gambar yang disediakan. Apakah gambar yang dipaparkan tadi? Ya. Gambar yang dipaparkan tadi adalah keratan akhbar mengenai gajah yang mengamuk dan gambar seekor gajah yang berada di tepi lebuh raya. Pada pendapat murid-murid, kenapa gajah tersebut berada di situ? Apa kaitannya dengan tajuk kita hari ini? Baiklah murid-murid, gambar yang dipaparkan tadi ada kaitan dengan tajuk hari ini iaitu Hidupan Liar di Malaysia. Tajuk ini mempunyai 4 bahagian. Tetapi untuk hari ini, kita akan belajar 2 bahagian yang terakhir. Iaitu kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar dan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar. Objektif pembelajaran hari ini adalah yang pertama, membahaskan kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Yang kedua, menjelaskan melalui contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, masih ingatkah anda dengan gambar-gambar yang ditayangkan tadi? Gambar yang pertama adalah keratan akhbar mengenai 2 ekor gajah membantu beberapa anggota dari Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah, Pahang untuk mengiringi seekor gajah liar yang mengamuk masuk ke dalam lori untuk dipindahkan ke Taman Negara Terengganu. Dan gambar yang berikutnya adalah gambar seekor gajah yang berada di tepi lebuh raya timur barat, Gerik Jeli. Pada pendapat murid-murid, mengapakah gajah-gajah tersebut berada dalam keadaan demikian? Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan menerangkan beberapa aktiviti manusia yang telah memberi kesan kepada hidupan liar. Antara aktiviti-aktiviti tersebut adalah pembalakan, pengkuarian, pembinaan empangan, pertanian serta pengangkutan dan perhubungan. Aktiviti pembalakan merupakan aktiviti penebangan pokok-pokok di hutan. Ini menyebabkan habitat atau tempat tinggal flora dan fauna akan musnah serta diancam kepupusan. Selain daripada itu, pokok-pokok hutan yang ditebang menyebabkan permukaan tanah terdedah kepada ejen-ejen hakisan dan proses sejat peluhan pokok-pokok berkurangan. Ini menyebabkan peningkatan kandungan karbon dioksida di atmosfera yang turut meningkatkan suhu bumi sekaligus menyebabkan tanah menjadi tandus. Apabila hujan turun, hakisan akan berlaku. Keadaan ini menyebabkan kejadian banjir di kawasan tanah rendah dan pencemaran sumber air turut berlaku. Aktiviti manusia yang seterusnya adalah pengkuarian. Aktiviti letupan bongkah batu di kawasan kuari telah mengakibatkan kemusnahan habitat hidupan liar. Bunyi bising di kawasan kuari dan sekitarnya juga mengganggu ketenteraman hidupan liar. Selain daripada itu, pencemaran udara berlaku akibat habuk dan debu kering yang terampai di udara.
Apabila hujan turun, air larian permukaan akan membawa debu dan kotoran mengalir ke sungai dan menyebabkan pencemaran air, dan seterusnya berlakulah banjir di kawasan yang rendah. Hidupan liar yang terdapat di kawasan ini terpaksa mencari habitat yang lain yang lebih selamat. Kegiatan manusia, iaitu pembinaan empangan, menyebabkan seluruh kawasan hutan akan musnah kerana ditenggelami air. Ini menyebabkan habitat hidupan liar musnah dan seterusnya menyebabkan keseimbangan ekosistem dan rantaian makanan terjejas. Aktiviti seterusnya adalah aktiviti pertanian. Kawasan hutan diterokai dan digantikan dengan tanaman seperti getah dan kelapa sawit. Keadaan ini menyebabkan landscape asal hutan tersebut telah berubah dan habitat hidupan liar turut musnah. Selain itu, rantaian makanan dan ekosistem kawasan tersebut turut terganggu. Kawasan pertanian ini boleh menjejaskan kualiti tanah dan air. Ini kerana penggunaan racun serangga dan bahan kimia yang tidak terkawal dan dibawa oleh air larian permukaan ke sungai. Dan ia menjejaskan hidupan akuatik. Aktiviti seterusnya adalah pengangkutan dan perhubungan. Apabila pembinaan jaringan pengangkutan, terutamanya di kawasan tanah tinggi, ia menyebabkan penebangan kawasan hutan yang luas dan mengganggu habitat hidupan liar. Oleh yang demikian, hidupan liar ini mula bertindak mencari makanan dan habitat yang baru. Terdapat juga hidupan liar yang mati akibat dilanggar oleh kenderaan semasa melintas jalan. Oleh itu, dapatkah murid-murid kaitkan dengan gambar yang ditunjukkan tadi? Gajah-gajah tersebut berada dalam keadaan demikian kerana habitatnya telah musnah akibat kegiatan manusia. Namun begitu murid-murid, terdapat pelbagai usaha yang dilakukan untuk menangani masalah hidupan liar. Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar adalah penting untuk mengelakkan kepupusan di masa hadapan. Apa yang dimaksudkan dengan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan? Murid-murid, usaha pemeliharaan adalah usaha mengekalkan keadaan asal sumber alam semula jadi daripada musnah. Manakala pemuliharaan adalah usaha memulihkan dan memelihara sumber alam semula jadi dengan bijak dan sistematik supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Terdapat 7 usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang dijalankan untuk melindungi hidupan liar. Antaranya ialah menguatkuasakan undang-undang, menjalankan kempen kesedaran, mewujudkan pusat konservasi dan taman negara, menjalankan penyelidikan dan pembangunan, membuat penilaian impak alam sekitar atau Environment Impact Assessment EIA, memberi pendidikan alam sekitar dan mewartakan hutan simpan. Kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang dengan pelaksanaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Pindaan 1985, Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Pindaan 1985, ia mewartakan kawasan yang kaya dengan sumber sebagai kawasan pemeliharaan seperti taman negara dan taman laut. Taman laut merupakan kawasan perairan laut yang merupakan kawasan perlindungan bagi ekosistem marin, terutamanya terumbu karang, flora serta fauna. Dalam akta ini, hukuman denda dan penjara akan dikenakan kepada pesalah yang merosakkan dan mencemarkan sumber alam.
agensi kerajaan seperti Jabatan Alam Sekitar JAS akan memantau perkara yang berkaitan air dan kualiti udara, sisa industri, paras kebisingan dan penilaian impak alam sekitar. Akta Perhutanan Negara 1984 pula telah memperuntukkan mengenai pentadbiran, pengurusan, pemuliharaan hutan dan pembangunan hutan di Malaysia. Dalam akta ini, kawasan hutan simpan kekal telah diwujudkan dan larangan mengambil hasil hutan daripada kawasan tersebut. Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 pula membolehkan lesen untuk permohonan memburu haiwan dikeluarkan dan mengisytiharkan rezap hidupan liar dan kawasan perlindungan hidupan liar. Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang kedua adalah mengadakan kempen kesedaran. Kempen ini dijalankan bertujuan memberi penerangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang sesuatu isu. Antara kempen yang dijalankan adalah kempen Save the Day, kempen We Hug Tape 2018, kempen Kurangkan Penggunaan Beg Plastik dan Hari Tanpa Beg Plastik serta Hari Tenggiling Sedunia. Kempen Save the Day merupakan kempen yang dikelolakan oleh WWF, World Wide Fund for Nature, sebuah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa yang bertujuan memupuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi. Kempen ini memberi kesedaran kepada masyarakat untuk menyelamatkan haiwan-haiwan seperti penyu dan harimau di Malaysia daripada kepupusan. Menurut sumber perkhilatan, pada Mac 2018, kempen We Hug Tape 2018 merupakan kempen bersempena sambutan Hari Tape Sedunia yang disambut pada 27 April setiap tahun. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat bahawa tape merupakan spesies yang hampir pupus. Oleh itu, kempen ini dapat menjelaskan jenis spesies tape, habitat tape dan mendidik generasi muda akan kepentingan menjaga dan memelihara tape. Seterusnya adalah kempen Kurangkan Penggunaan Beg Plastik dan Hari Tanpa Beg Plastik. Dalam kempen ini, beg plastik tidak lagi dibekalkan secara percuma kepada pengguna ketika membeli barang, terutamanya di pasaraya besar, pasaraya, kedai sebeneka dan premis perniagaan terpilih di seluruh negara. Terdapat beberapa negeri seperti Selangor dan Melaka telah mempraktikkan Hari Tanpa Beg Plastik 7 hari seminggu. Kempen ini dapat mendidik masyarakat supaya mengurangkan penggunaan beg plastik. Sebaliknya, menggunakan beg mesra alam seperti beg biodegradasi. Kempen seterusnya adalah Hari Tenggiling Sedunia. Menurut sumber World Penguin Day Februari 2018, Hari Tenggiling Sedunia disambut pada hari Sabtu ketiga bulan Februari setiap tahun. Kempen ini bertujuan meningkatkan kesedaran manusia tentang pemuliharaan hidupan liar tersebut dan menghentikan kegiatan perdagangan haram tenggiling. Menurut WWF, populasi tenggiling di Asia telah merosot sebanyak 80% dari tempoh tahun 2007 sehingga tahun 2017. Oleh itu, Konvensyen tentang Perdagangan Antarabangsa ke atas Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam atau CITIES telah meluluskan pengharaman penuh terhadap perdagangan tenggiling. Pusat konservasi dan taman negara adalah antara usaha yang dilakukan untuk melestarikan alam sekitar. Pusat konservasi ditubuhkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, rekreasi dan ekologi. Contohnya, Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah di Pahang,
pusat ini berperanan untuk menangkap dan memindahkan gajah-gajah liar yang habitatnya telah diterokai oleh pembangunan. Gajah liar ini akan ditempatkan semula ke kawasan-kawasan perlindungan seperti taman negara. Contoh pusat konservasi yang lain ialah Pusat Konservasi Tuntung, Bukit Pinang, Kedah dan Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun, Selangor. Taman negara pula merupakan habitat bagi kebanyakan spesies hidupan liar di Malaysia. Antaranya ialah orang utan, gajah, harimau dan lain-lain hidupan liar. Antara taman negara yang terdapat di Malaysia ialah Taman Negara Pahang, Taman Negara Endau Rompin Johor, Taman Negara Similajau Sarawak dan lain-lain taman negara. Murid-murid boleh merujuk buku teks tingkatan 3 muka surat 88 dan 89 untuk mendapatkan lokasi dan senarai pusat konservasi dan taman negara di Malaysia. Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang seterusnya adalah penyelidikan dan pembangunan R&D. Usaha ini bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar serta mengekalkan hidupan liar dan habitatnya supaya khazanah alam ini terpelihara. Pelbagai penyelidikan tentang hidupan liar yang dijalankan antaranya mengenal pasti habitat sesuatu hidupan liar. Contohnya, kajian tentang habitat harimau Malaya oleh Perhilitan. Mengkaji spesies hidupan liar yang wujud di Malaysia. Contohnya, kajian tentang spesies penyu oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Mengenal pasti jenis penyakit yang dihadapi oleh hidupan liar. Contohnya, diagnosis dijalankan oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dan Universiti Malaysia Sabah terhadap buaya yang sakit di Tuaran Crocodile Farm Sabah. Mengetahui makanan yang sesuai dengan hidupan liar. Contohnya, kajian tentang makanan untuk beruang matahari oleh Bonian Sun Bear Conservation Center. Menjalin kerjasama penyelidikan antara agensi kerajaan dengan universiti tempatan. Contohnya, kolaboratif Perhilitan dengan Universiti Putra Malaysia, UPM, berkenaan spesies terancam. Mengkaji kaedah pembiakan untuk mengekalkan spesies hidupan liar. Contohnya, projek pembiakan dalam kurungan untuk meningkatkan populasi seladang di Jenderak Selatan Pahang. Dan akhir sekali, mengkaji kemandirian dan sifat hidupan liar. Contohnya, kajian tentang perilaku tapir oleh Malay Tapir Conservation Center, MTCC, di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun, Selangor. Usaha seterusnya adalah penilaian impak alam sekitar, EIA. Menurut sumber Jabatan Alam Sekitar 2007, penilaian impak alam sekitar atau Environment Impact Assessment EIA adalah kajian untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan memberitahu tentang kesan alam sekitar akibat daripada suatu projek pembangunan yang dicadangkan dan memperincikan langkah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar sekiranya projek tersebut diluluskan dan diimplementasi. EIA mempunyai beberapa objektif iaitu meramal dan menjangkakan kesan projek pembangunan ke atas alam sekitar, meneliti dan memilih alternatif projek yang terbaik, mengenal pasti dan memberi langkah kawalan terhadap sesuatu projek pembangunan dan mengenal pasti kos terhadap alam sekitar serta faedah projek kepada masyarakat. EIA mula dikuatkuasakan di Malaysia pada 1 April 1998
Terdapat perundangan dalam EIA iaitu Seksyen 34A-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127 Pindaan 1985. Denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika gagal mematuhi peraturan. Antara contoh aktiviti yang memerlukan EIA adalah pembalakan dan pertanian yang melebihi keluasan 500 hektar, pembinaan empangan hidroelektrik yang melebihi keluasan 400 hektar, pembinaan resort atau hotel di tepi pantai yang melebihi 80 buah bilik serta pembinaan infrastruktur seperti pembinaan hospital, lebuh raya, lapangan terbang, landasan kereta api dan bandar baru. Usaha yang seterusnya adalah pendidikan alam sekitar. Menurut Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO 1996, pendidikan alam sekitar ialah proses pembelajaran yang melibatkan penyelesaian dan keupayaan murid untuk membuat keputusan yang tepat demi masa depan, khasnya untuk generasi akan datang terhadap keperluan dan pemeliharaan alam sekitar. Terdapat nilai-nilai murni tentang alam sekitar bukan sahaja diajar dalam subjek geografi tetapi turut diselitkan oleh guru-guru melalui subjek-subjek yang lain. Terdapat 6 kepentingan pendidikan alam sekitar. Antaranya adalah yang pertama, murid akan mengutamakan alam sekitar dalam sesuatu tindakan. Yang kedua, murid dapat melibatkan diri secara aktif, aktiviti di lapangan. Yang ketiga, murid akan lebih peka dan prihatin mengenai alam sekitar. Yang keempat, murid akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menyelesaikan isu-isu alam sekitar. Seterusnya, murid bermotivasi untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Dan akhir sekali, murid akan memahami konsep pembangunan lestari. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari? Murid-murid, pembangunan lestari adalah pembangunan yang dilaksanakan tanpa menjejaskan alam sekitar. Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang terakhir adalah pewartaan hutan simpan. Hutan simpan merupakan kawasan hutan yang diwartakan untuk tujuan perhutanan dan ditadbir oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Pokok-pokok di kawasan hutan ini tidak boleh ditebang kerana dilindungi oleh undang-undang di bawah Akta Perhutanan Negara 1984-Akta 313. Antara contoh hutan simpan yang terdapat di Malaysia adalah Hutan Simpan Kekal UKM Selangor, Hutan Simpan Sungai Menyala Negeri Sembilan dan Hutan Simpan Bukit Nanas Kuala Lumpur. Alhamdulillah, murid-murid, kita telah pun selesai mempelajari 2 subtopik terakhir untuk tajuk Hidupan Liar di Malaysia. Sekarang, mari kita uji minda berdasarkan soalan yang diberikan. Soalan berikut adalah berbentuk objektif dan subjektif. Murid-murid perlu memilih jawapan yang paling tepat untuk soalan objektif ini. Baiklah. Soalan 1. Apakah kesan aktiviti pelombongan terhadap hidupan liar? Yang pertama, spesies hidupan liar bertambah. 2, bekalan makanan meningkat. 3, kemusnahan habitat hidupan liar. 4, ketenteraman hidupan liar terjejas. A, 1 dan 2. B, 1 dan 4. C, 2 dan 3. Dan D, 3 dan 4. Cikgu beri masa 3 saat dari sekarang. Ya, apa jawapannya? D, 3 dan 4. Soalan 2. Antara yang berikut, manakah usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia? Yang pertama, penyelidikan dan pembangunan hidupan liar.
Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Ketiga, bilangan agensi kerajaan bertambah. Keempat, lesen pemburuan dihadkan kepada syarikat dan individu tertentu. A, 1 dan 2. B, 1 dan 4. C, 2 dan 3. Dan D, 3 dan 4. Cikgu beri masa 3 saat dari sekarang. Bagaimana murid-murid? Dapat jawapannya? Ya, jawapannya A, 1 dan 2. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya adalah seperti berikut. Huraikan bagaimana pembinaan empangan dapat memusnahkan habitat flora dan fauna. Bagaimana murid-murid? Dapat jawapannya? Baiklah murid-murid. Jawapannya, pembinaan empangan menyebabkan kawasan hutan yang luas akan ditebang dan ditenggelami air. Keadaan ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan akan mati. Pencemaran air turut berlaku semasa proses pembinaan empangan dijalankan. Hal demikian membawa kesan yang buruk kepada hidupan akuatik. Murid-murid telah pun mempelajari dan mengetahui pelbagai kegiatan manusia yang telah mengancam hidupan liar, iaitu pembalakan, pengkuarian, pembinaan empangan, pertanian serta pengangkutan dan perhubungan. Namun begitu, terdapat usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. Antaranya, penguatkuasaan undang-undang, kempen kesedaran, pusat konservasi dan taman negara, penyelidikan dan pembangunan hidupan liar, penilaian impak alam sekitar, pendidikan alam sekitar dan pewartaan hutan simpan. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita hari ini. Pastikan anda semua membuat ulang kaji. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.